Halo, selamat pagi guys. Sekarang aku lagi di Hotel Grand Papua. Grand Papua Sentani ya, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua. Hotel ini berjarak kurang lebih 15 menit dari Bandara Sentani. Hotel ini merupakan hotel bintang 4. Tadi malam saya sampai di sini, tadi kemarin sore saya nyampe di sini. Hotelnya tarifnya itu kurang lebih 720.000 per malamnya. Aku order kamar single bed untuk two person and single bed breakfast ya. Nah, ini dia penampakan kamarnya itu. Aku tadi malam tidur di situ ya. Fasilitasnya apa aja? Ada TV ya. TV, kemudian hanger, ada gantungan, ada telepon, kemudian ada aksesoris ya, aksesoris, terus ada colokan di sebelah sana juga, ada colokan lagi sebelah situ. Terus view-nya tuh, untuk view-nya bisa dilihat. Nah, hotelnya bentuknya seperti itu. Ya, view-nya tuh. Kamarnya. Terus yang di sana itu lobby, di bawah itu parkiran. Itu mobil IAC untuk antar jemput kru pesawat lain. Itu ada parkiran. Terus di sana ada batalion infanteri, di sana pegunungan, di belakang juga pegunungan. Nah, itu dia jalur masuknya ke sana. Di sana jalan raya. Nah, seperti itu dia, guys. Jadi di sebelah sana itu jalan masuk jalan raya. Ya, ke arah sana. Nah, ke arah atas itu pegunungan, bukit-bukit. Nah, hotel ini terletak di luar kota dari kota Jayapura. Kenapa saya pilih hotel ini? Karena dekat ke bandara. Kalau saya menginap di kota, hotelnya lebih bagus, tapi jarak tempuh dari bandara ke kota itu kurang lebih sejam. Dan aku butuh transport lagi. Sementara kalau di sini aku dapat fasilitas antar jemput dari bandara ke hotel free. Jadi ya hitung-hitung masih ada selisih biaya transport dari dan ke hotel di dari dan ke hotel ke dari bandara ke hotel. Jadi lumayan. Memang kalau dari sisi fasilitas hotel untuk bintang 4 menurut aku sih ini ya masih ya masuk sih bintang 4, cuman kalau bandingin yang ada di kota itu, yang di kota-kota itu masih lebih bagus yang di kota gitu. Nah, jadi dia ini mungkin masih ada competitive price-nya itu adalah dekat bandara. Dan ini biasanya, dan hotel ini kemarin infonya adalah milik Lion Group. Jadi ini untuk apa? Dia punya visitor tetapnya, fixnya itu adalah kru Lion. Jadi dia mereka udah bisa mungkin hidup dari situ aja. Udah operational cost-nya sudah tertutup. Nah, ini dia guys. Kamar mandinya ada wastafel. Ada gelas, ada sabun juga dapat. Kaca. Ada colokan. Anduknya dapat dua. Ya, satu udah saya pakai, itu ada soap, ada sampo, terus ada keran. Ya, ini dia toilet duduknya. Nah, itu dia kelihatan semuanya ya, itu dia kacanya, itu kamar mandinya. Nah, oh, ada kulkas guys, mini kulkas, ada brankas juga ya, ada hanger. Oke, itu ya guys yang bisa aku share tentang Hotel Grand Papua. Terus kuncinya seperti ini, kunci kamarnya tuh. Hotel Grand Papua, aku dapat satu kunci lagi aku bayar deposit nambah 100.000. Oke, aku sekarang check out. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya. Sepertinya sih nggak ada yang ketinggalan. Oke. Nah,
sekali penampakan kamar aku, nomor 221. Itu dia kuncinya, seperti itu. Nah, itu lorong kamarnya. Itu ada aksesoris lukisan. Ya mas? Oh? Oh? Ya. Ya. Mas Ari udah sarapan? No respeto.
Air minumnya? Oh iya, Pak. Kami kan kemarin minta diantar ke bandara jam 6:30. 6:30 ya? Ada kendaraan? Ada, Pak. Dari kamar berapa? 221. 221. Untuk kunci masih kan apa ya? Ini saya cek kok. Mau cek apa ya? Iya. Sekaligus untuk depositnya kemarin satu kartu saya. Siap. Tapi saya sarapan dulu. Baik, baik. Ya. Kendaraannya standby ya? Bagaimana? Kendaraannya standby. Standby. Bentar, Pak, ya. Iya. Aku pikir yang barang kru tadi, makanya jangan-jangan ditinggal itu. Ada sih, Pak. Ada sendiri ya? Ada sendiri, mungkin ada ya. Travelnya juga ada. Oh iya. Syukurlah. Saya mau sarapan loh, ini krunya pada jalan, jangan-jangan mau dibarengin. Ya. Jamnya sama. Siapa apa sarapan, not saya prepare ini semua, Pak ya. Saya prepare lo punya uang ini. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Baik. Ya. Thank you.
Oke guys, ini sekarang aku mau sarapan, aku makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi videonya.